juga bisa dilakukan pada sistem operasi Windows 10 64 atau 32 bit, dan juga Windows 8 32 bit atau 64 bit. Coba nyalakan Windows-nya, kita tunggu sampai ready. USB dari printer. Manager di PC, klik kanan ke manage, lalu ke device manager. Cari other devices, klik ada tulisan Canon IP1600, kita klik kanan, kita update driver software, kita pilih search automatically for update device software. Harus terhubung dengan internet. Tunggu sampai selesai. Sedang downloading driver software. Kita tunggu. Thank you.
sudah selesai. Windows has successfully update your device. Okay. Control panel. Terus kita pilih add local printer on network printer with manual setting. Kita pilih next. Kita pilih USB 1. Terus kita klik lagi next. Link 16 kali. Terima kasihnya. Kita tekan tombol zoom, tombol yang di bawah power sampai ber-
berapa 10 sampai 15 detik. 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 terlepas. Selesai. Canon 1600 minus 10 sudah selesai. Itulah cara atau tutorial menginstal driver printer Canon IPS 1600 di Windows 10. Terima kasih, sampai jumpa.